1 sampai 100 tingkat kepuasannya apa 20 30. Kalau saya pribadi untuk yang saya rasakan ya 100. 100. Sempurna ya. Sempurna karena sempurna, memang sempurna. Iya, sempurna. Sip. Nah, untuk Coach Gito gimana nih? Kalau dia kan 100 tuh, yeah. Kan ya. Kalau saya 1000. Ya. Aneka Printing Brothers merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan jasa konveksi dan sablon terbaik di Bandar Lampung. Dengan komitmen yang kuat pada kualitas, membuat Aneka Printing Brothers selalu menjadi pilihan utama masyarakat Bandar Lampung untuk kebutuhan tersedianya jasa konveksi dan sablon, seperti pembuatan jaket, kaos, seragam sekolah maupun instansi, serta kebutuhan cetak lainnya. Dikerjakan oleh tenaga yang berpengalaman, menggunakan teknologi dan inovasi terkini, membuat Aneka Printing Brothers selalu yang terdepan. Untuk seluruh kebutuhan printing Anda, jangan lupa Aneka Printing Brothers solusinya. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Bandar Lampung All Star supaya mantap dan seru. Hari ini seru banget main bola ya. Teman-teman, kawan-kawan setanah air. Jangan lupa subscribe untuk Bandar Lampung All Star. Thank you, Bang. Buat Anda semua, subscribe YouTube channel Bandar Lampung All Star FC. Katanya sih biar Bandar Lampung All Star FC bisa bangun stadion sendiri. Luar biasa. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gito Prastio ya di Lampung First Class ya. Kita mau nge-vlog bareng bersama All Star Bandar Lampung. Ya, kini sebenarnya saya ini ditodong nih, ya. Ceritanya ditodong nih. Enggak tahu-tahu saya udah datengin. Ditodong cuma ikhlas ya. Todongin tapi ya ikhlas lah. Ya, kita di sini enggak tahu kita mau bahas apa saya ditodong ini. Kita langsung ke yang punya YouTube aja kali ya. Oke. Okay? Entah saya mau diapain enggak tahu ini saya nih. Oke. Okay? Ah. Ya, ceritanya ya. Salaman aja. Salaman aja ya, udah enggak COVID lagi. Sama ini apa Coach Gito ya? Coach Gito, head coach ya. Head coach kan. Ini asisten gimana? Ah, ini head coach juga ya? Wukit man. Perlengkapan. Wah, ini perlengkapan. Bondol ini bukan bondon ya. Ini bondol ini. Bondol, bondol kempling. Seorang coach juga, makanya dia ngambil peserta kucing di sini. Kucing. Tapi bukan kucing-kucingan. Peserta kucing. Ya, Dol. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi untuk semua peserta apa namanya? Pelatihan. Kepelatihan PSSI, lisensi, diploma. Iya. Diploma. Yaitu diikuti oleh 18 peserta yang semuanya bukan dari Lampung, tapi ada yang dari Bandar Lampung, dari Mesuji. Mesuji. Kan, Mesuji masih Lampung juga ya? Mesuji. Nah, dari Bandung juga ada. Bandung. Artinya ini nasional. Kita seperti yang sudah dibicarakan sama Pak Ketua kita, Pak Edi Samsu, yaitu ini kesempatan yang luar biasa untuk masyarakat Lampung ya, terutama untuk pelatih-pelatih Lampung, untuk mendapatkan ilmu yang lebih mumpuni, lebih mapan lagi. Coach, kita tahu, saya kenalin lah satu-satu dulu, ini ada Coach Bondol. Coach Bondol ini, nama aslinya siapa Dol? Apriza. Coach Apriza Dol, katanya. Cendol. Dia juga punya juga SSB yang kasih nama Baruna ya? Maritim United SSB-nya, nah. Di klubnya Putra Baruna Panjang. Untuk SSB-nya, usia dini juga ya? Usia dini yaitu apa tadi? Putra Baruna Panjang klub, untuk SSB-nya? Klub ininya, klub di yang rencana mau didaftarin di ASPROP lah. Oh iya, untuk SSB-nya? Untuk SSB-nya Maritim United, mungkin ini masih kepanjangan Soldier juga ya, dari ini, dari Manchester United. Iya. Kemudian yang nggak asing lagi, ini artis yang masih lumayan terkenal. Iya, terkenal di mana-mana. Terkenal di YouTube. Yang nama YouTube-nya LFC ya. Lampung First Class. Kelas pertama, kelas 1. Iya, 1.
bentar lagi naik kelas 2 mungkin ya. Ini YouTuber sekaligus striker sekaligus juga head coach. Wah. Head coach. Semua pokoknya. Semua ini diambil. Dan YouTube-nya juga sudah diikuti sama ya udah puluhan ribu penonton lah. Yeah. Itu. Jadi yang tahu sama Coach Gito ini keren udah banyak sekali dibanding dengan saya. Ini mempunyai SSB namanya Lampung First Class. Di mana untuk SSB ini sudah mulai didaftarkan belum? Insya Allah kita belum didaftarkan, tapi ya bisa sikap pelatih ini kita legalitasnya. Legalitas, yeah. Jadi itulah yang penting ya. Yeah. Ini dari mulai Coach Bondol dulu. Yeah. Coach, kita semua tahu ya pemain PSBL barisan belakang dulu, walaupun barisan belakang artinya tetap dalam satu tim adalah satu kekuatan PSBL itu sendiri. Kita bukan tim yang lemah PSBL dulu itu, cuman mungkin kurang beruntung aja ya. Selama jadi pemain PSBL ini seperti apa nih? Bagi-bagi tip untuk gimana bisa mendapatkan posisi di PSBL seperti apa dulunya? Iya, kalau saya kan memang dari usia dini memang berlatih di kampung ya kan, di Panjang artinya memang punya cita-cita ingin jadi pemain sepak bola. Berkarir dari usia dini, kita dilatih juga di IDI, di SSB IDI dulu. Di SSB IDI kita, terus kita beranjak ke Suratin, ya kan, di Bandar Lampung. Dan ya Alhamdulillah karena kita giat berlatih, artinya memang tanpa latihan semua nggak akan pernah tercapai cita-cita kita menjadi pemain sepak bola. Artinya setelah menjadi seorang pelatih akan menularkan hal yang positif itu untuk ya, anak-anak. Artinya ini, setelah mungkin sudah lama kita nggak aktif di sepak bola di sebagai pemain ya, saya berpikir saya akan punya rencana, akan punya niat dari awal memang ingin membagikan ilmu ke generasi yang sekarang ini. Iya, karena ilmu yang bermanfaat itu akan mengalir terus. Iya, kan? Benar itu. Ya. Tujuannya itu, artinya tapi didukung dengan memang seorang pelatih tidak hanya cukup untuk melatih saja. Kita harus artinya ngikutin perkembangan zaman. Nah, dengan adanya lisensi C ini ya termasuk saya bersyukur gitu. Sangat beruntung di sini. Harus dong. Ada kesempatan gitu, ada kesempatan kita belajar di sini. Pengetahuan dan wawasan sepak bola sekarang ini sudah modern. Mungkin dulu kita dengan cara-cara metode yang lama, dengan gaya keliling ke lapangan berpuluh-puluh kali, iya, ya kan? Dengan lompat-lompat. Sekarang simple. Belum ada tujuan ya? Dengan latihan fisik aja, dengan bola pun bisa kita fisik kita akan meningkat, ya kan gitu. Artinya dengan adanya lisensi C ini diadakan ada di Lampung, mungkin ya saya, Coach Gito, dan Coach Ricky mungkin ya sangat beruntung dan punya niat baik untuk mengangkat nama Lampung kembali. Oh iya, iya. Jadi artinya begini, menurut Coach ini, walaupun kita punya ilmu yang tinggi, skill yang tinggi di dalam lapangan, kalau nggak punya ilmu untuk cara menyalurkannya kepada anak didiknya, itu tanpa apa-apa. Jadi tetap harus belajar itu penting ya. Penting. Kemudian untuk Coach Gito, Coach sampai sekarang ini LFS udah LFC. Iya, aduh. LFC. Tangga sebelah. LFS itu Anton ya. Anton. Jadi bukan merek. Persaingan. Agak persaingan. Tapi kita nggak selek. Enggak. Jadi untuk LMC, nah, makanya ngambil C ya? Iya, betul. Untuk saya lebih mengingat lagi, malu lah. Saya baru-baru muda lah. Di LMC sendiri itu udah punya member atau apa, anak didik udah berapa banyak? Kurang lebih 30 sih. 30 ya? Iya. 30 dilatih dengan secara maksimal ya? Iya, secara. Nah, sekarang beriklan dulu lah untuk LFC ini. Gimana nih caranya untuk bisa masuk ke LFC? Yang punya adik atau anak, orang tua, itu kalau mau daftar di
Lampung First Class itu udah ada di bio-nya ya, ada kita di Instagram-nya ya, ada di bio-nya. Di klik aja situ, nanti kita kasih tahu semua panduannya di situ. Gitu ya. Jadi untuk Coach Gito ini juga, saya lebih kenal sama Gito daripada sama Bondol. Bondol itu baru kenal-kenal baru aja sih. Artinya dulu saya bukan Bondol yang kurang terkenal, tapi saya jarang ada di lapangan sepak bola. Saya kurang bergaul saya ya. Enggak, sayanya kurang-kurang ada di lapangan sepak bola. Terjun. Saya hobi sepak bola itu di umur-umur 38-39 gitu, baru ini. Dulunya saya main poli sama main kelereng. Menggundu. Nah, kalau Gito ini dulu setahu saya nih di PSBL, seorang striker yang luar biasa. Tandemnya adik saya, Kiki dulu itu. Drogba. Itu sama-sama baiknya, lebih baik Gito lah kayaknya. Nasib di sepak bolanya sekarang. Yeah. Sekarang udah di Jakarta, walaupun main bolanya main bola biasa aja. Iya, fun-nya. Nah, dulu waktu jadi pemain di PSBL itu, itu jalurnya pertamanya dulu seperti apa nih, biar mungkin ada penonton-penonton adik-adik gimana gimana sih, kadang-kadang kita punya anak ya bagus main tapi setelah besarnya nggak bisa tersalurkan. Ternyata dia jalurnya yang nggak tahu harus seperti apa, coba gimana nih? Cerita sedikit aja nih ya ayah. Saya tuh di PSBL tuh tahun 2013 nggak salah ikut, pas kebetulan head coachnya Pak Tony. Itu saya baru pertama kali ngebela Lampung. Ya, pengen Lampung itu juga putaran kedua, karena pelatih Kak Tony saya mau gitu loh. Sementara kebetulan tuh saya tuh nggak pernah di Lampung, kalau sama Kiki Drogba ikut Prapon junior kan, sama Prapon sama Kiki. Buat anak-anak yang muda ya, saya ini cerita sedikit boleh kayak ya. Jadi saya ini kita waktunya enggak cuma 10 jam aja. Aduh. Jadi saya tuh pernah sempat frustasi main bola. Frustasi sampai nangis ditolak gitu. Cinta apa gitu? Bukan ditolak cinta, itu karena benar mungkin waktu itu musim-musim muda ya, Mas. Udah jam saya tuh tahun 2000 berapa? 2006 enggak salah. 2004. 2004 saya pas PSBL zamannya itu siapa? Zamannya almarhum siapa? Arifin. Bukan pelatih head coach-nya Jawa itu. Loh. Bukan Aminuddin ya? Bukan. Pelatih yang almarhum itu. Enggak tahu di ini. Pokoknya PSBL lah ya. Pokoknya pelatihnya almarhum. Udah almarhum pokoknya. Enggak masalah. Iya. Itu gimana? Itu kelas waktu itu kelas 3 SMA. Jadi saya itu 3 SMA seleksi, saya dipintain itu kartu pelajar sama foto. Udah pikir saya kan masuk nih. Berarti waktu masih junior bisa ini apa namanya terpilih gitu loh, kebanggaan buat diri sendiri kan gitu, nama sekolah dulu tuh senang banget. Pencoretan terakhir saya dicoret 30 pemain gitu. Nol ya, ini cerita memang. Saya nangis saya. Jadi tapi nangis. Mungkin motivasinya malah dari situ. Dari situ. Dan nangis. Kebetulan saya pulang jalan kaki tuh. Jalan kaki saya pulang nangis sampai rumah. Kenapa nangis teh? Iya, enggak masuk katanya. Udah tuh, enggak, saya namanya saya masih muda, masih jiwanya masih iya, dorong dalam lah, ada inilah kan. Oh, inilah, dorong dalam lah ada. Iya, masih dorong dalam, masih percaya. Karena semua pemain juga di dalam ya. Iya, bukan ya. Itu. Akhirnya orang tua saya ngomong, bokap itu almarhum juga sih. Bokap udah enggak ada, ngomong gini. Kalau enggak kepilih, berarti lu masih ada yang kurang katanya gitu. Jadi lu benahi lagi. Itu namanya orang tua pasti selalu jawabannya bijaksana. Bijaksana motivasi saya, kalau ini kurang, tunjukin kalau lu bisa. Dari situ arti kira-kira ya buat yang apa, buat adik-adik atau semua yang di sana, kalau misalnya kayak gitu jangan putus asa gitu loh. Kegagalan tuh keberhasilan. Tanda keberhasilan kita yang tertunda. Ya, tertunda ya? Bener. Iya. Jadi akhirnya saya tekad dalam diri sendiri sih dulu itu, gue mau jadi main bola lagi, tapi gue gak mau main di Lampung. Gitu sampai gitu. Iya. Jadi dari motivasi juga gitu. Gue gak mau main di Lampung, gak mau biar PSBL. Makanya saya bilang itu pas pelatihnya Kak Tony, itu saya mau. Karena pelatih saya dari SSBID. Sama-sama kita dari SSBID, tapi beda angkatan. Itu loh, dari ID juga, kebetulan saya juga dari ID. Sudah motivasinya gitu, alhamdulillah lulus SMA udah mulai kita merantau.
merantau seleksi di luar malah laku kita. Di mana tuh? Di Persita U23 awal karir itu. Oh iya. Ya Persita U23 Tegas seleksi. Sesuai dengan keinginan. Seleksi. Ya. Apa jadi striker ya? Jadi striker itu betul anda. Terakhir saya adalah gue sendiri rakyat lah ya. Udah banyak tim yang saya bela. Akhirnya saya berhenti tahun 2007. Boleh juga. Timnya yang pernah dibela Persita pertama. Persita Tangerang. Ya. Kan? Selesai dari sana ikut Persiko Kota Baru. Persiko Kota, Kota Baru. Baru Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Pas Jenderal Sudirman, Henry Susilo sekarang dia pegang Persija sama Pasemen Padang. Ya, gitu. Terus dari situ? Dari situ habis ke ini ke Pontianak Persipon, Pontianak Kalimantan. Nasional berarti ya. Ke Kalbar. Sama dengan Bung Bondol ini. Iya. Terus udah itu habis dari sana itu kemana ya? Ke Bengkulu. Bengkulu. Ke Bengkulu, PS Bengkulu di Sutama dulu. Bengkulu, Persika Bandung, udah itu Bekasi, Persipasi Bekasi, zaman di Sutama dulu. Iya. Nah, itu kan banyak klub yang telah di yang telah dilalui atau dimasukin sama Coach Gito. Benar. Ikut Coach Gito. Masih Coach Gito ya? Sebentar ya. Siap. Bentar, Coach. Sama dulu ya. Sama-sama striker. Oh, iya. Kalau kataku tuh ngemeng-ngemeng ya. Iya, ngemeng-ngemeng. Ada yel-yel enggak nih ada ya? Enggak ada ya. Enggak ada ya. Bukan Asia mah ya. Jadi ngomong-ngomong masalah striker. Saya suka, sangat suka dengan striker yang punya karakter gitu. Iya. Kalau dulu kan striker itu memang dia dipasang tiang panjang bener di depan. Iya. Jadi harus dia menguasai bola atas, bola bawah, seperti apa. Nah kalau sekarang ini striker itu sekarang hampir nggak ada. Kalau menurut saya seperti Lionel Messi itu nggak striker tapi dia banyak menghasilkan gol dengan bola-bola yang luar biasa ya. Memang pemain dunia kedua sih. Cristiano Ronaldo juga ya. Si Arsepan itu, itu juga bukan striker. Benar. Yang striker sekarang yang agak keren menurut saya karena striker itu Haaland ya. Haaland. Haaland itu dia di depan memang tanggung jawab dengan kestrikeran dia. Nah untuk membentuk striker seperti itu, kira-kira mampu nggak Coach Gito itu? Yang seperti gitu, jangan keluar dulu seperti gitu yang memang baik benar di depan. Kalau kayak siapa? Kayak Haaland ya, Lukaku itu sama karakternya sama. Dia emang striker murni lah bahasanya kan. Striker murni. Kalau mis ini apa? Kalau ngebentuk itu tergantung pemain gitu loh. Kan banyak kriteria tuh striker tuh kan. Ada yang dia bergerak, ciptakan ruang, dia punya kecepatan dan ada yang kayak Haaland kan, Lukaku in target man. Ya kalau kan kelihatan nih satu orang pemain depan misalnya. Kalau di 7-7 kan, itu nomor 6. Jadi dia itu kuncinya dari saya. Udah kita bisa gitu, kita karakter jadi itu bisa gitu. Tergantung karakter dari awal kita lihat nih. Di ruangan. Membentuk ini. Membentuk iya, habis kita bisa kan kita ngelihat tuh. Udah tuh tahu dong perancangan kita ngebentuknya gitu loh, Coach. Bisa dia nih bisa nih kayak main kayak Steve apa karakter kayak Lukaku apa Haaland. Bisa saya bentuk gitu. Betul. Semua pemain bukan striker aja kalau sebagai pelatih nih ya. Jangan kan striker, kiper saya bisa bentuk. Gitu lah. Walaupun bukan enggak ada. Bukan basicnya gitu, bukan apa? Bukan bidangnya saya. Tapi harus sebagai jadi pelatih makanya saya ikut kepelatihan ini, saya harus bisa bentuk semua. Terima kasih. Ya. Sekarang untuk Coach Bondol. Karena Coach Ricky masih belum datang ya. Pertanyaannya jangan terlalu susah ya. Untuk Coach Bondol. Coach. Lebih efektif manakah seorang striker yang tadi ya, yang kita dipasang tiang panjang di depan itu jadi seorang target man dengan sekarang itu kalau main bola ini lebih efektif manakah sepak bola modern sekarang ini dengan yang dulu kan sekarang lebih takatiki lah ya semua kita harus mengakui takatiki itu sepak bola yang paling modern ya. Iya benar. Dibandingkan dengan waktu Inggris zaman dulu dari belakang langsung ke depan. Gimana itu Coach? Dulu kan mungkin dengan formasi aja mungkin sudah berbeda. Kalau dulu kan yang kita alamin kayak seperti 4-4-2, 3-5-2 kalau dulu kan. Ya kan dengan materi sekarang nih sepak bola modern sekarang udah memakai basicnya 4-3-3 dengan sifatnya berbentuk diamond. Ada yang bentuk ketupat kecil pada saat menyerang, ketupat besar pada saat ketupat kecil pada saat bertahan, ketupat besar pada saat menyerang. Artinya pada saat menerima bola dia harus spread out, melebar, gitu kan. Nah, kalau dulu kan artinya memang main bola itu dituntut untuk man to man marking, artinya
harus menjaga. Iya. Satu. Kalau zaman sekarang udah modern ini sepak bola, ketika ada bola di sini, artinya biarkan saja untuk pemain-pemain apa yang nggak megang bola itu nggak perlu kita jaga gitu. Artinya memang kedalaman sekarang. Karena memang bola yang berbahaya itu pada saat terupas di kedalaman. Oh iya. Nah, sebagai pemain belakang ya, ini kan orang bisa menerapkan itu pelatih itu sih. Ada yang marking man to man ya. Iya, man to man marking. Ya, artinya satu dengan satu. Ada juga yang menjaga daerah. Ya. Nah, zona marking ketika, sekarang. Iya, zona ini menjaga daerah namanya itu, menjaga daerah zona marking ya. Iya. Ketika pemain itu keluar dari zona dia, udah dia nggak bertanggung jawab lagi. Ada dengan yang ini yang area yang baru. Bagi seorang pemain belakang itu lebih susah mana ngejaga orang dengan ngejaga daerah? Kalau untuk pemain belakang kan simple. Sekarang udah simple sih. Ada pergeseran, nah yang namanya menjaga daerah. Jaga daerah dan memang di formasi 4-3-3 itu memang sifatnya memang biarkan saja pemain yang nggak megang bola nggak perlu bahaya. Yeah. Kalau dulu kan diterapkan saya kemana orang itu? Nah iya ini itu kita uber. Kalau sekarang sudah simpel. Main marking. Iya, main marking. Kalau perlu dia sekarang ganti zona. Baju diikutin ya. Iya. Karena yang kita amanin adalah bola gitu loh. Sepak bola kan dalam permainan yang paling berbahaya itu ketika lawan memegang bola. Nah, iya. Nah itu. Nah kalau dulu kan mungkin, lihat pergerakannya, bolanya ada di sini. Sia-sia kan gitu loh. Karena yang kita jaga kan ada bolanya gitu loh. Nah itu. Kalau sekarang mungkin zamannya udah mulai sifatnya pergeseran ya. Dalam hal bermain jadi simpel sebenarnya ada zona di tengahnya sudah diterapkan gitu, artinya tinggal pergeseran saja gitu loh. Kalau dulu kan memang dapat bola, prinsip pemain bola dulu dapat bola yang penting aman buang. Nah kalau sekarang enggak, transisi artinya transisi positif ya pada saat bertahan, ketika mendapat bola sudah mengatur penyerangan. Kalau dulu kan dapat bola basten aja tendang. Kadang kita itu gitu, kita nyerangnya sangat luar biasa, dari depan, ketika dia transisi kita harus kembali bertahan, ini transisinya letoy. Ya itu. Berarti kekurangan power ya, jadi fisik. Harus artinya fisik yang harus ditambah, untuk meningkatkan fisik itu kira-kira seperti apa? Kalau... Jangan dijawab dulu, sebentar dulu, nanti kita akan ketemu di segmen berikutnya bersama All Star Bandar Lampung. Aneka Printing Brothers merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan jasa konveksi dan sablon terbaik di Bandar Lampung. Dengan komitmen yang kuat pada kualitas, membuat Aneka Printing Brothers selalu menjadi pilihan utama masyarakat Bandar Lampung untuk kebutuhan tersedianya jasa konveksi dan sablon, seperti pembuatan jaket, kaos, seragam sekolah maupun instansi, serta kebutuhan cetak lainnya. Dikerjakan oleh tenaga yang berpengalaman menggunakan teknologi dan inovasi terkini, membuat Aneka Printing Brother selalu yang terdepan. Untuk seluruh kebutuhan printing Anda, jangan lupa Aneka Printing Brother solusinya. Ya, masih bersama LFC Lampung First Class. Nah, untuk Lampung First Class tambah lagi siswanya subscribe juga jadi jangan hanya siswa yang berbondong-bondong, tapi dari pihak LFC juga mesti ditambah juga kualitasnya, pasti. Makanya dia mengambil ini PSSIC diploma kan? Itu. Nah coach, jadi untuk meningkatkan itu namanya masa otot ini apa perbedaannya tuh dulu dengan sekarang itu fisiknya seperti apa? Ya kan udah dijelaskan juga kalau zaman dulu tuh emang dia fisiknya tanpa bola. Saya udah ngelakuin itu semua yang tanpa bola dari itu sering bola ketinggalan. Iya, dari injuren 12 menit harus dapat 7. Ada V2 Max-nya. Oh, tanpa bola intinya. Nah, sekarang yang sepak bola modern tuh sudah pakai bola. Diambil dari latihannya itu kalau bahasa sekarang rondo gitu. Rondo itu sejenis 4-2 gitu loh. Jadi latihan dari pembinaan dari sama aja pembinaan tengah ke atas senior tetap itu latihannya seperti itu, harus pakai bola terus gitu. Mungkin sering terjadi itu begini,
kayak lagi main di tendangan sudut ya, kita dapat serangan yang tiba-tiba nih, kita nyerang terus. Setelah udah nyampe kotak 16 itu karena kehabisan napas, nggak tahu ngapain lagi. Iya. Sering terjadi. Sering. Itu masalahnya apa tuh? Itu kan kalau itu fisik kan. Kalau zaman dulu mungkin seperti itu. Kalau sekarang udah nggak ada lagi karena kita ngandel teamwork sih gitu loh. Jadi striker tuh udah ada tugas masing-masing, gelandang udah ada area masing-masing, nggak kayak dulu tuh, ya kan? Pokoknya striker aja lo gitu loh, misalnya nggak mau bertahan kan? Jadi kalau sekarang tuh kita menyerangnya sama-samaan, bertahan sama. Jadi nggak kayak dulu striker bawa sendiri, yang lainnya lebih, yang lebih tengah depannya nonton nih, insyaallah mudah-mudahan masuk nih kata temen gue nih gitu loh. Lebih ke teamwork. Iya, ke teamwork. Kalau dulu ya mungkin kita harus perlu stamina yang bagus gitu kan buat kita ngelewatin lawan, kan kita tangguh. Kalau stamina malah lebih ditambah karena kan dengan adanya main yang open play ya. Iya, open play itu semua kayaknya berjalan ini, nggak ada satu sisi pun yang istirahat, ngopi itu kan nggak ada. Kayaknya malu. Jadi kapan aja harus siap dioper dan siap ngoper. Iya. Nah untuk di sepak bola modern itu, nah khususnya di ini di PSSI diplomasi ini, apa yang didapat sama Coach Gito nih? Sebenarnya kalau saya kan coach strukturnya adalah John Arwandi kan, coach John Arwandi. Kebetulan saya dia yang merekam dia. Dari dia ikut dia itu saya ini, makanya kalau saya ini pengalaman udah banyak sebagai pemain. Ditambah lagi ilmu ikut kepelatihan. Nah biar saya biar lengkap, makanya saya ikut PSLI Sainci ini biar ilmu saya bikin bertambah buat melatih gitu kan. Ilmu yang didapat tuh banyak. Ah jadi wah jauh-jauh yang saya yang nggak tahu gitu kan. Oh ternyata saya misalnya saya tahu tapi nggak sempurna gitu. Oh saya salah berarti. Oh saya salah gitu. Tahu sedikit tapi nggak sempurna gitu loh. Makanya ikut kompetisi jadi sempurna. Kalau misalnya masalah ini apa namanya? Kalau mau ini nanti saya, kalau mau pintar ikut LFC aja mendingan deh. Jangan di sini ya. Kalau mau pintar ke Lampung kelas aja deh. Ya. Sedikit promosi ini. Ini belum pernah mempromosikan SSP-nya ya. Marinir kamu mah? Maritim. Untuk Maritim sendiri nih ya. Ini coach, tujuan itu selain dari memajukan daerah yang ada di Panjang itu main bola yang biar apa? Biar lebih keren lagi, itu tujuan yang lebih besarnya seperti apa untuk ikut ke PSSI Indonesia ini? Pertama kan kita ingin memajukan sepak bola di Lampung ya, khususnya daerah Panjang lah. Misalnya daerah Panjang memang tertinggal lah, tertinggal artinya dalam kepengurusan mungkin ya baru dibentuk, alhamdulillah mungkin insya Allah sudah terdaftar di ASPROK ya kan. Untuk pertama. Yang kedua dalam hal kepelatihan, karena bagaimana kita bisa mencetak seorang pemain yang baik ya kan, kalau seorang pelatihnya mungkin ya nggak kurang lah, kurang pengalaman wawasan dalam sepak bola ya kan, dalam melatih kan gitu. Makanya saya punya niat itikad baik gitu loh untuk mengangkat nama Panjang, khususnya pemain-pemain Panjang bisa tampil di setidaknya dipakai di tim Lampung lah, artinya seperti Kusdinol ya. Ya, Panjang ada pemain dua yang memang tampil di liga kan. Yes. Seperti Manda Cingi di Semen Padang ya kan, dan Mancini di Badak Lampung. Artinya dari Panjang asli Panjang. Harus ada Cini-cininya ya. Iya. Mancini. Itu KKD itu. KKD. Oh, KKD. Iya. Makassar. Nah, jadi artinya saya punya niat kan gitu loh untuk melatih mereka dengan cara yang memang sepak bola yang modern sekarang gitu loh. Pokoknya mas sesuai dengan apa yang dapat ilmu. Iya, dari sini artinya dengan kita pelatihan sini ya banyak sekali ilmunya di sini. Banyak ilmunya sekali dalam hal yang mungkin yang sering dilatih kayak seperti passing ya kan. Body shape, artinya kalau dulu memang latih hanya lu jalanlah. Dah passing gol dah. Tapi di sini kita lebih detail lagi. Yeah. Artinya lebih modern, artinya dalam jangan diterangin lah yang detailnya. Kalau mau
apa kalau mau tahu detailnya ya datang aja ke Maritim. Untuk bisa masuk ke ini Maritim United ini gimana? Kalau untuk masuk ke Maritim United SSB kita ada di Panjang, khususnya untuk sekitar Panjang aja ya artinya ya. Karena kalau di Bandar Lampung sudah dikuasain sama mungkin IG-nya apa? Iya, IG-nya belum buat. Kalau IG belum buat. Ya, nanti Mbak cari aja. Kepoin. Bondol. Cari aja di kampung saya. Simple sih. Enggak, gini loh. Jadi kan sekarang ini udah bukan sepak bola aja yang modern itu. Teknologi juga udah teknologi, modern. Ya. Jadi harus itulah enggak apa-apa buat YouTube-nya, buat IG-nya, Facebook-nya dibuatin. Karena apa? Untuk orang mencari informasi nanti. Ya, nanti benar. Apa yang kita tonton hari ini ditonton nanti 10 tahun atau 5 tahun mendatang itu akan beda. Betul. Iya enggak? Makanya jangan seperti channel All Star Bandar Lampung tidak menayangkan hal-hal yang negatif. Iya. Karena apa? Ketika kita menayangkan hal yang negatif akan menjadi warisan saya nanti untuk benar. Channel itu. Setuju. Begitu juga sama Gito ini enggak usah. Jadi saya lihat bagus dia. Cara dribbling yang baik, kiper gimana caranya yang baik, pelatih kipernya seperti apa begitu dong. Nah sekarang untuk ini dari ini ya statement berdua ya, tolong berikan apresiasi ini segmen terakhir ya, karena kita udah 7 jam gitu ya. Oh, 10 jam lebih ya. Ya berikan apresiasi untuk Asprop Lampung, versinya Coach Bondol dengan versinya Coach Gito. Monggo dari Bondol dulu lah, gimana? Ya. Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih dengan adanya Asprop menggelar lisensi C ini. Yeah. Artinya untuk kedepannya semakin berwawasan dalam hal berlatih. Artinya tidak seperti gaya-gaya dulu lagi. Lebih pintar, lebih cerdas lagi mengatasi masalah-masalah di lapangan dalam hal berlatih juga gitu. Artinya supaya pelatih-pelatih yang ada di Lampung ini yang muda-muda ini akan menggantikan yang senior-senior yang akan datang lah gitu. Target saya pribadi ingin merubah, mengangkat nama Lampung lah di nasional lah. Artinya memang sekarang ini kan agak tertinggal lah di liga kita kan, Liga 1 khususnya di Lampung belum ada gitu. Curhat ini? Ya sedikit lah gitu, unek-unek karena mantan main gitu loh. Iya. Kan gitu, artinya lebih berwawasan dalam hal melatih itu aja. Jadi itu bentuk apresiasi terhadap ini ya, Asprop Lampung ya Asprop dari Coach Bondol ini. Jadi saya juga memang nggak suka yang orang yang selalu meminta kepada pemerintah mana ininya apa nih lapangan kita nggak ada, lapangan kita banyak, cari aja sendiri. Yeah. Jadi jangan kita memanfaatkan yang ada. Waktu dulu zaman Bruce Lee lah. Bruce Lee juga dulu latihan silatnya nggak dibantu pemerintah kok, hebat dia. Bukan kita nggak mau dibantu pemerintah benar, ya. Benar. Ketika kita berbuat apa untuk pemerintah, nanti pemerintah ada feedbacknya. Iya. Udah pasti, seperti juara PON. Benar. Ada feedbacknya ke kita. Jangan minta feedback dulu, baru kita berbuat. Nah, untuk dari ini striker kawakan kita dari semua apa semua pulau yang ada di Indonesia. Ya. Gimana nih tanggapannya untuk ini PSSI Asprop Lampung ini dengan adanya PSSI C diploma ini sejauh mana membantu gitu? Silakan. Pertama saya terima kasih juga sama Ketua Asprop Lampung yang sudah menyelenggarain diploma C ini. Beruntung sih kita dapat C sini karena setiap provinsi itu dia harus D dulu, 3 kali nyelenggarain baru kita ke C. Ya kita kebetulan dapat C, pas momennya pas banget saya udah serius menjadi pelatih, dapat dari Lampung gitu. Kalau di luar kan kita banyak waktu dan lain-lain lah ya kan. Ya, akhirnya kita udah dapat C. Saya senang sih gitu loh kesempatannya gitu. Intinya saya ikut C ini sebenarnya pengen ngebangun sebuah Lampung ya kan, yaitu sama buat ke ujungnya ke timnas kita biar lebih amin, baik amin. Maju lagi kan, semoga nanti kita dapat keluar dari sini apa yang kita perbuat nanti
buat sepak bola Lampung utamanya bisa meningkat lagi ke nasional, pemain-pemain Lampung kita insya Allah ke tim nasional kita lah, insya Allah. Amin. Udah itu aja kali ya. Jadi untuk ASPROP Lampung kita memberikan apresiasi. Oh itu lagi ya, satu lagi ya, sorry ya. Ya buat ASPROP ini memasukkan aja, kalau bisa misalnya ada pelatih kita yang sini yang berprestasi apa misalnya yang ranking gitu loh, bisa direkomendasikan sip, buat ke B, gitu loh. Kan udah kemarin ini sama ketua kita. Iya kan? Kalau berprestasi akan didaftarkan di support. Oh support. Cuman nggak semua. Nggak semua. Oh iya. Semua itu kurang ajar. Iya iya. Karena 90% itu. Ya nggak apa-apa gitu. Yang penting ada supportnya. 90%. Ya. Kalau sudah kan. Jadi apresiasi juga untuk ASPROP Lampung. Ini nilai kepuasan ya 1-100 nih. Betul. Kepuasan terhadap ASPROP Lampung yang di ini yang dipimpin sama ASPROP Lampung yang di ini yang dipimpin sama Pak Edi Samsu dan kolega-koleganya kira-kira berapa nih? Satu sampai 100 tingkat kepuasannya apa 20-30? Kalau saya pribadi untuk yang saya rasakan ya 100 sempurna ya, sempurna karena sempurna, memang sempurna ya, sempurna sip. Nah, untuk Coach Gito gimana nih? Kalau dia kan 100 tuh ya. Kan ya kalau saya 1000 begitu aja. Yang mulai kan tadi. Oh iya. Yang nutup sama ya. Jadi terus ini untuk apa namanya Maritim United juga untuk channelnya gitu ini. Saya ucapkan terima kasih dan kita tutup sama Gito. Oke, buat penonton All Star Bandar Lampung ya bersama saya Gito Prestio di channel Lampung First Class. Terima kasih ya sudah menodong saya dan Gus Bondol. Ya semoga channel YouTube All Star bermanfaat buat kalian semua ya, yang positif-positif ya. Di channel ini semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa subscribe All Star Bandar Lampungnya dan juga Lampung First Class. Subscribe. Tepuk tangan dulu Pak Edi dan Pak Edi. Apa oke? Okay. Ya. Sukses terus ya. Oke.